kita hari ini ada giat di sebuah tempat yang dinamakan Penembahan Gerwak. Alamatnya di Desa Taman Sari, kecamatannya Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Jadi kita di sini ada kegiatan penataan, karena memang tempat ini sudah lama tidak terawat, jadi kita buka lagi, kita tata lagi. Dan tadi ketambahan, kita ada teman-teman dari komunitas lain, itu penanaman pohon. Ya, jadi sebenarnya tuh awal mula tuh kita kan memang sering kali giat untuk arah kebersihan, terus perawatan itu. Nah, awal mula datang ke sini kita dapat informasi dari warga bahwa ada sebuah penembahan yang memang tidak terawat sudah sekitar 30 tahunan lah. Nah, kita datang ke sini tujuannya kita bersih-bersih saja. Tapi ternyata di titik ini itu ternyata ditemukan banyak ternyata, jadi tidak seperti awalnya bahwa kita tahunya hanya cuma satu atau dua titik saja gitu. Makanya kita gali, terus kita tata ulang seperti itu kurang lebih. Jadi sebuah penembahan atau ya situs lah seperti itu. Jadi Gerwak itu kurang lebih itu namanya itu Dedel Awak gitu kalau bahasa masyarakat sekitar tadi. Itu lebih arahnya ke arah apa ya istilahnya kekuatan lah atau kanuragan. Jadi mungkin untuk beberapa masyarakat tuh meyakini bahwa tempat ini tuh cocok untuk tempat ziarah yang arahnya kanuragan, kurang lebih seperti itu. Ya, lambat laun walaupun memang kita konsen kita kan memang ke arah budaya, kita kan konsen kita ke arah perawatannya, tapi kita tidak memungkiri bahwa kita juga mempunyai tanggung jawab untuk bisa memberikan sebuah apa ya tambahan wawasan atau pengetahuan terutama buat masyarakat sekitar bahwa tempat ini dulunya seperti apa dan bagaimana gitu. Jadi mungkin kita juga berupaya untuk mencari tahu masalah literasi cerita tempat ini gitu. Dan ya sedikit banyak ya kita punya gambaran-gambaran untuk arah situ. Kalau saya itu merujuk dari info-info yang beredar di masyarakat dulu gitu ya, dari ada beberapa nama yang muncul, misalnya contoh kayak Eyang Rahmuka dan sebagainya gitu. Tapi memang kayak gini bahwa kita masih dalam sebuah tahap kita menerima semua info itu loh. Walaupun kita sendiri juga menempuh dengan cara kita untuk bisa mengetahui beliau siapa, tapi paling tidak kita tidak memaksa lah, tapi kita masih mengumpulkan banyak data. Tapi memang itu tadi bahwa yang sudah yang tersebut bahwa dari informasi masyarakat ada yang menyebutin itu Rahmuka dan sebagainya. Kita tetap ada semacam kayak tumpengan selamatan itu, dan ini sudah kita lakukan juga sekali kemarin, kita sekitar beberapa hari yang lalu. Setelah 12 hari kita di sini, kita mengadakan semacam selamatan atau tumpengan di sini, dan rencana nanti ada sekitar 3 kali kita tumpengan di sini sebagai wujud apa ya istilahnya bersyukur saja bahwa kita diberikan kelancaran selama kita apa istilahnya mungkin ya di sini membuka di sinilah seperti itu, kita diberikan kelancaran. Ya, jadi kalau masih berkait dengan penempatan Gerwak ini, setelah nanti kita selesai, terus ya kita anggap selesai atau minimal menjadi apa ya sebuah tempat yang layak untuk disiarahi oleh teman-teman peziarah. Nanti kita kembalikan lagi ke aparat desa setempat untuk diuri-uri lagi. Jadi tugas kami
tugas kami hanya menata, memelihara saja. Jadi nanti kelanjutannya nanti diserahkan lagi ke desa gitu. Jadi kan biar itu kan ini kan juga bagian dari aset desa gitu kan, aset desa Tambang Sari, nanti kita serahkan lagi. Ya, jadi kami bukan siapa-siapa. Kami cuma hanya belajar apa yang bisa kami beri, apa yang bisa kami kontribusikan, apa yang bisa kami serahkan ke tanah Banyumas. Jadi apa yang kami lakukan ini bagian dari hal seperti itu. Berkait dengan tempat ziarah itu cenderung orang itu cenderung apa yang bisa kita dapat, keuntungan kita apa dan sebagainya. Kita hanya belajar untuk apa yang bisa kita beri. Jadi sederhana banget lah itu. Jadi moga-moga teman-teman yang mungkin menonton ini bisa. Kami bukan orang hebat, tapi bukan siapa-siapa, tapi kita hanya orang-orang yang belajar memberi. Itu saja, Mas.